Baby bus. Mal. Ada beberapa baja yang bengkok. Gunakan mesin ini untuk meluruskan baja terlebih dulu. Ayo kita buat dinding geser tabung inti terlebih dulu. Dinding geser tabung inti berada di tengah gedung. Ini dibuat dari beton yang diperkuat, bukan dari batu bata. Struktur dinding geser dapat menahan gaya menyamping dan memiliki kapasitas tahan gempa yang kuat. Tuangkan beton ke dalam lempeng lantai. Tuangkan beton secara merata. Lantai sudah jadi. Lantai terlihat bagus. Wow, ini mall yang indah. Kerja yang bagus. Bangunan dengan penguatan terhadap gempa dan bangunan tanpa penguatan terhadap gempa. Apa perbedaannya saat terjadi gempa? Geser tombol dan periksalah. Gempa kecil. Tetap utuh saat terjadi gempa kecil. Gempa sedang. Kerusakan dapat diperbaiki saat terjadi gempa sedang. Gempa besar. Tidak akan roboh saat terjadi gempa besar. Kerja yang bagus. Wow, bangunan tahan gempa yang kamu bangun kokoh sekali. Menakjubkan. Terus maju.